Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladhi khalaqa sab'a samawati intibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut wa ruj'an basar hal tara min qudur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، pemirsa Yustara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini Allah masih memberikan kita beberapa kenikmatan, di antaranya adalah nikmat kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita, baik aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun aktivitas bekerja kita sehari-hari. Yang kedua, salawat dan salam juga Allah curahkan kepada kuduah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat yang mulia, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa Yustara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pandemi COVID-19 mengubah tatanan masyarakat dunia. Guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, masyarakat dihimbau diganti untuk tinggal di rumah. Sekolah, bekerja, bahkan beribadah pun terus dilakukan di rumah saja. Hampir semua negara menghimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang diperlukan. Terkecuali memang bagi mereka yang harus keluar dalam kegiatan dan tidak bisa dilakukan di dalam rumahnya. Pemirsa Yustara TV ya Rasulullah Subhanahu wa taala. Islam mempunyai konsep dua hubungan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada manusia yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana hubungan the new normal kaitannya dengan manusia dan sekaligus alam semesta ini. Bahwa manusia dan alam itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Islam, kembali kepada tata kehidupan hubungan hablum minallah dan hablum minannas, di mana Allah itu adalah pencipta yang menginginkan harmonisasi dan dari adanya kebinekaan kita. Itulah tata kelola hidup baru yang akan kita harapkan pada masa yang akan datang kelak. Pemirsa Yustara TV ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah apakah sekarang sudah terjadi keseimbangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya? Secontoh misalnya di bidang politik, apakah terjadi kesenjangan atau ketidakadilan? Jika terjadi keseimbangan, maka yang terjadi adalah disharmonisasi. Karena itu jika kembali new normal, kita harus kembali pada harmonisasi. Pemirsa Yustara TV rahmatullah Subhanahu wa taala. Dalam rangka harmonisasi itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta ini. Bumi yang berisi kebinekaan dan diharapkan akan munculnya pertimbangannya. Bisa jadi COVID-19 adalah tentara-tentara Allah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk menyadarkan manusia agar kembali kepadanya dalam konteks keislaman itu untuk menguatkan keamanan kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Yustara TV rahmatullah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil hikmah daripada COVID-19 ini adalah di mana kita semua diharapkan
baik bekerja, sekolah, beribadah, kita di rumah saja. Yang bisa kita ambil hikmahnya adalah selama kita COVID-19 ini, kita bisa beribadah di rumah. Apa kita ambil? Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita yang selama ini mungkin selama tidak ada COVID ini, mungkin kita kurang berjamaah dengan keluarga kita, kurang dekat dengan keluarga kita. Tapi dengan adanya COVID ini, Allah SWT menyuruh kita untuk lebih dekat kepada keluarga kita. Minimal kita saling berjamaah di rumah dengan istri dan anak-anak kita. Jamaah atau pemirsa News Tara TV, ya Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala firman, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di surah Al-Hasyr bahwa sesungguhnya sebelum kita memperbaiki orang lain, maka seharusnya kita memperbaiki diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Tahrim ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu maknanya adalah kita kadang lupa kepada diri kita sendiri. Selama ini kita sibuk dengan orang lain, selama ini kita sibuk bekerja, selama ini kita sibuk sekali mendakwakan orang lain, sementara keluarga kita sendiri tidak kita didik dengan baik, anak-anak kita tidak didik dengan baik, dan sekaligus kita juga berharap kita adalah menjadi orang-orang yang soleh, baik soleh bagi sendiri maupun soleh kepada keluarga kita. Pemirsa News Tara TV, ya sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah kisah yang mungkin pernah kita dengar sekalian, bahwa di dalam hidup ini kita perlu adanya perubahan, perlu adanya warna dalam hidup ini. Tapi tentunya perubahan itu bermuara dari kita, diri kita sendiri. Ada sebuah kisah tentang singa betina. Pada suatu hari di sebuah hutan belantara, ada seekor singa betina yang sudah mengandung besar sekali. Singkat cerita, sang singa tersebut ingin melahirkan sang bayi yang ada di perutnya. Akhirnya sang singa tadi mencari tempat yang aman agar ketika proses kelahiran anaknya akan tidak ada bahaya mengancamnya. Kemudian singkat cerita, lahirlah sang anak singa dari perut singa betina tadi. Tetapi pemirsa, ketika sang ibu tadi meninggal, ketika melahirkan, kemudian Allah cabut nyawanya, otomatis sang bayi tadi sendirian menangis sejadinya, bahkan seperti anak kecil, seperti anak manusia. Bahwa kalau anak bayi itu ada yang butuh, kenapa? Ketika lahir perlunya dibungkus dengan kain atau dihangatkan dan sebagainya. Akhirnya sang anak singa tadi menangis, berteriak. Teriakan anak singa tadi terdengar di seluruh antero hutan tersebut. Di sekitarnya ada kawanan domba. Induk domba dan anak-anaknya sedang berjalan di hutan. Mendengar teriakan atau tangisan anak bayi singa tadi, sang ibu domba pun terhenti. Dia mendengar di manakah asal suara tadi. Ketika dicari, ternyata ditemukan ada anak singa yang kasihan, yang kedinginan, meraung-raung, bahkan sebagian tubuhnya dilimuti oleh binatang lainnya. Singkat cerita, akhirnya seorang singa tersebut dibawa oleh induk domba ke kawanan domba, diberi makan, diberi minum. Tetapi kita tahu sendiri bahwa makanan domba adalah rumput, bukan daging. Akhirnya namanya bayi tidak mengerti apa yang dimakan. Akhirnya sang anak singa tadi diberi makan rumput, kemudian minum ala domba dan sebagainya. Singa cerita lagi, dia menjadi singa remaja. Suatu hari ketika mereka sedang bermain di sebuah padang rumput, ada puluhan serigala. Mereka takut semua.
termasuk anak singa tadi. Akhirnya anak singa tadi lari. Kemudian sang Hedgar pun kaget, kenapa kok anak singa lari? Ternyata yang dilihat adalah singa yang bermental domba. Nah, singkat cerita, sang singa tadi terketuk keberaniannya, manakala sang ibu domba diterkam. Dia pun memberanikan diri untuk menghadapi sang serigala tadi. Singkat cerita, dia bertempur dengan serigala. Tentu bisa dipastikan yang menang adalah singa, tapi tidak, yang menang adalah serigala. Kenapa? Karena singa tadi cara berkelahinya, cara bertempurnya adalah cara domba. Akhirnya ketika dia menerima kekalahan, dia pun pergi ke sebuah kolam. Dia berkaca, kok tidak sama wajah saya dengan ibu saya? Dia berpikir, akhirnya apa? Dia mengatakan, berarti saya harus seperti apa yang wajah yang saya lihat ini. Tidak lama kemudian datanglah seekor singa besar, singa betulan, dan dinasihati bahwa engkau adalah seorang singa yang kelak akan menjadi raja hutan. Akhirnya sejak itu dia mulai berlatih cara memakannya, cara berburu dan sebagainya. Singkat cerita, dia pun muncullah apa yang ada dalam dirinya, yaitu seorang seekor singa, sang raja hutan. Kita bisa ambil hikmahnya bahwa sesuatu harus kita pelajari, sesuatu harus kita tidak ada nanti keputus asa. Mudah-mudahan di musim COVID ini kita mampu bertahan, kita dekat kepada Allah SWT bahwa semua penyakit pasti ada obatnya, dan insya Allah Allah selalu menjaga kita, baik diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan semua saudara kita yang babi khusus yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikianlah, jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.